guys, belum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin videonya. Selamat menonton. Ih, ada orang. Aku wah, udah dapat sempas mantap, ada shotgun juga. Ya langsung hajar. Yes, mati. I'm sorry, kembaran. Aku terpaksa harus membunuhmu. Sorry. Ya, udah dapat langsung scope level 4. Dan di luar rame. Udah war. Ikut. Oh iya, depan. Woo, headshot. Oh, ada orang. Ya, di sini aku sudah dapat AK Dragon. Sorry, AK Unicorn maksudnya. Yes, mati lagi. Wih, ramai banget di sana. Ntar ngisi medkit dulu ya. Mana ya musuhnya? Kok nggak ada tembakan lagi? Wih, upgrade face belum ada yang pakai dong. Ada musuh. Mati lagi, oblok banget. Dia kok merasa ditembak tapi masih jongkok berdiri. Aduh, mana lagi? Aduh, sakit banget tembakannya. Yes, ke headshot dia. Karena aku dapat di high ground ya, jadi lebih mudah ngeheadshot orang. Aku mau nyebrang ke sentral. Karena sekarang kalau di Meddock jarang banget turun di sentral. Sekarang kalau turun ya udah di Brasilia aja ya kan, belajar ngeras lah. Maksudnya biar nggak takut-takut banget sama musuh gitu, biasa kan ngeras aja barbar mainnya. Wih, kayaknya belum di-looting nih di sentral. Naik mobil, ah. Jalan-jalan. Ada orang. Mati. Memancing sih, makanya ngumpet aja, ngapain. Ada yang naik mobil lagi. Wah, dia naik amfibi, guys. Tunggu. Dia kira sepi ya di sini ya, makanya naik mobil itu ya, main-main dia. Kocak. Aku aja nggak berani naik itu. Klasik kan berani. Wih, mantap. Banyak global. Kalau main solo emang wajib banget sih punya banyak global, karena pas kita war bisa ada yang ngebokongin ya, karena bisa ditutupin pakai global juga buat jaga-jaga.
Boleh. Eh, enggak keambil. Oke. Brazil pun udah sepi nih. Pada di mana ya musuhnya ya? Buang-buang dulu, ini nggak kepake. Wih, ada mobil. Wih, set. Untung dia nge-lag. Si medkit bentar. Sini ngumpet. Dia pakai Gronza. Taruh landmine dulu. Oke. Nah, udah jatuh itu airdropnya. Langsung aku gas. Aduh. Sabar, sabar, aku datang. Aduh. Mantap ya, AK Unicorn ya, yang gold ini. Damage-nya masuk ke badan itu 3542-an loh, wow. Mantap sih, kalau pengguna AK nih wajib banget nih buat punya AK Unicorn yang warna gold. Atau kalian suka tipe warna yang lain, boleh yang lain juga. Tapi oke sih ini AK. Ini ada musuh. Hanya 26 doang. Wah, banyak banget ya punya 2 wife. Udahlah, aku ngeplank lewat sini dulu. Mati. Kalau ya, ada mobil lagi, baru juga mau ngomong. Dah, dia mutar-mutar aja. Udah, meresahkan banget. Eh, di sana juga ada musuh. Aduh, kena pohon. Kita lihat ke belakang dulu, kali aja terbokong ya kan. Nanti aku mati deh. Oh, ada orang rupanya di sebelah sana. Mana ya? Oke, mati satu lagi. Di situ tadi muncul-muncul kepalanya. Mana nih kepala yang aku pecahkan nih? Belakang aman kali ya? Wih, dia lagi war juga dong. Oh, ini mobil ngeselin banget. Bentar. Yeah, meledak. Rip aim. Duh, aku nggak punya bom. Kalau ada bom, aku hujani dengan bom tuh. Lihat sini lagi ya, cek yang di sini lagi. Kalau dia majuin nanti, aku malah yang ditembak. Oke, di situ ada orang. Headshot. Mantap. Si medkit bentar ya. AK ini recoilnya lumayan tinggi. Cuma
ya kadang headshot, sering headshot gitu kalau pakai AK. Yeay. Damage-nya 30. Berapa kali tembak aja itu udah mati tuh. Mana lagi musuhnya? Sisa 3 orang nih. Aduh, duh, di mana? Mana sih? Oh, di belakang airdrop rupanya ngumpet. Rasakan itu. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? AK ini bagus banget kan? Kalau menurut aku sih bagus. Kalau kalian user AK, kalian bagus sih pakai ini. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @maryolivia_ff. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!